Roni akan berburu hantu di Sakura. Kalian tahu gak sih teman-teman ceritanya yang tentang hantu mamum yang ada di bioskop itu loh guys. Katanya ada di Sakura. Gimana ya bentuk wujudnya ya? Sebenarnya sih itu ada di film guys yang kayak gini nih bentuknya nih. Tapi kalau misalkan kita cari di Sakura, aku sih takutnya dia menyakiti karakter-karakter Sakura guys. Tapi ini hanya di game aja ya teman-teman ya. Jadi kita langsung aja deh cari di mana hantunya. So kalau gitu langsung kita mulai. Oke guys, kalau gitu sekarang misinya kita mencari hantu makmum ya teman-teman ya. Itu loh yang lagi viral banget guys di bioskop yang katanya itu seorang gadis yang sudah meninggal. Tapi kalau di Sakura, kira-kira beneran gak ya guys dia jadi hantu? Nah sekarang sih Sakura ini udah pakai baju ninja guys dan dorongannya juga karena pengen cari tahu di mana lokasinya. Karena katanya teman-teman ada rumah hantu baru loh. Nah ini sekarang Sakura ini ke sekolah aja teman-teman, kita cari ya di keliling kota Sakura ini apakah ada rumah hantu. Tapi sih sebenarnya kalau di sekolah nggak mungkin horor ya guys ya. Ya udah deh, kita lihat dulu. Di sini nggak ada nih guys. Ya udah kalau gitu kita mendingan keluar aja nggak sih? Ah, kita juga nggak mungkin nggak sih teman-teman cari hantu mamum itu kalau misalkan pagi hari. Gimana kalau kita ganti jadi malam guys? Aku sih pengennya kita berpetualang di jam 9 malam aja ya teman-teman. Jadi jangan terlalu malam. Oke guys, ini sudah mulai gelap semuanya teman-teman. Kalian melihat sesuatu nggak guys di sebelah sini? Sebelah kanan kalian. Oh no, itu lihat guys. Aduh, aja aku tidak tertabrak mobil. Lihat guys, itu sepertinya rumah hantu yang kita cari. Oke, kalau gitu kita langsung masuk aja ya. Ayo Sakura nih, kalau gitu kita lihat apakah itu rumah hantu yang sesungguhnya guys. Tempat tinggalnya hantu mamum. Coba kita deketin ya. Rinsu, Sakura nih gawat. Teman-teman kita ada dalam semua. Ya ampun Rinsu, kok bisa? Katanya hantu mamung itu tidak suka sama kita. Lah kenapa memangnya? Karena katanya di sini itu bukan tempatnya dia. Terus gimana dong Ricuo? Ya, kita harus mencari tahu gimana caranya kita harus basmi hantu mamung itu supaya dia balik lagi tuh ke asalnya. Ya udah deh kalau gitu. Eh, Maki kamu ngapain? Lagi ngeliput sekoroni nih. Coba deh ngeliat langsung. Ya udah, kalau gitu kamu ikut aku deh ya. Oke, kalau gitu. Aduh, kamu ya Ritsuo. Aku bukan Ritsuo Sakura nih. Aku Ryuji. Oh iya Ryuji. Maaf ya, aku tidak melihat warna rambut kamu ya. Enggak apa-apa lah. Kayaknya kamu bawa senjata nih. Kamu ikut aku aja gimana? Ya udah. Ritsuo, kamu di sini aja jangan kemana-mana ya. Iya. Tapi kalian berdua hati-hati ya. Oke. Nah guys, jadi yang akan ikut berpetualang kali ini adalah Ritsuo di depan aja. Tapi Maki sama Ryuji ya teman-teman ya. Kita lihat dulu nih. Teman-teman, ini sepertinya rumahnya terbengkalai banget ya. Tidak ada. Apa itu? Jangan-jangan itu guys. Kalian tahu gak sih guys? Tuh kan semua itu sepertinya. Aduh kacau balau banget teman-teman. Kenapa seperti ada pengantin gitu ya guys? Seperti badannya kalau dari belakang itu kayak Chika teman-teman. Coba kita deketin ya kalau gitu ya. Hei kalian semua, kalian ngapain? Kamu mencari hantu mamung ya? Chika aku gak takut. Sakuroni gak asik kamu. Kamu adalah aku rambutnya udah hitam loh. Ya, lebih takutan hantu mamung yang katanya itu ya. Guys ya, dia itu memakai itu loh guys, pokoknya gitu. Tapi aku gak tahu sih bener apa enggak, tapi cuma di film aja sih guys. Bener hantunya, tapi kalau di Sakura aku juga gak tahu gimana bentuknya nih. Buat kalian yang penasaran, ayo kita sama-sama cari tahu ya. Wah, juri jadi suster guys, kita ajak semuanya. Wah, ini siapa nih? Ya ampun, ayo. Udah kita ajak semua guys yang ada di sini, kita harus keluarkan mereka ya guys ya. Oke, hey semuanya kalian harus ikut dengan kita. Tidak mau. Aku tidak suka. Ayolah, tidak sukanya kamu bukan berarti tidak sukanya untuk mereka semua kan. Kalian semua tuh harus ikut supaya kita kosongkan orang ini. Karena katanya ada hantu makmum. Iya bener Sakura nih, aku setuju sama kamu. Aoi, kamu mau lepet tau cek ikan bisa masih kan hantu. Cek tau kayak gitu. Ayo. Aduh Sakura nih, lihatlah ini aku bisa melayang. Aduh Takeo, bagaimana caranya kamu melayang? Pasti kamu prank kita ya? Enggak, aku gak ngeprank. Ayo kalau gitu kita lihat guys, bener gak Ritsuo bisa jalan? Ritsuo gak bisa jalan, jangan-jangan Ritsuo. Hah? Yang lain kenapa ada kalian pada terbang ini? Jangan mendekat Sakura nih. Kenapa memangnya Miho? Jangan mendekat, kita semua sebenarnya sudah tidak bernyawa. Hah? Mana mungkin kalian semua meninggoy? Tidak mungkin lah. Aku pergi aja lah kalau gitu. Hei, kamu lagi. Bumi, kamu ngapain? Kok rambut kamu beda sih Bumi?
Enggak apa-apa, aku lagi nyamar jadi Chika. Eh Chika, emangnya ini arwah kamu? Bukan, aku sebenarnya kan lagi cosplay. Kan sebenarnya udah lewat loh Sakura ini Halloween. Kenapa sih kamu gak mau ikutan Halloween? Ya gak mau lah, soalnya kan di Sakura ini aku lagi mau mencari hantu makmum. Eh kalian semua kan melihatnya sih hantu makmum kok gak ada sih guys? Mereka semua lagi pada ngapain ya, sudah minum ya kan? Siapa ini? Ah, Mikanda Bashi, kamu tahu enggak? Di mana hantu mamu? Wah, aku enggak tahu itu di atas kamu siapa? Siapa itu, guys? Ya, jatuh lagi tuh. Ini siapa sih? Oh, ini Mayu Unai, guys. Ya ampun, tapi kok Mayu Unai teman rambutnya kayak gitu ya? Apakah di sini? Tidak ada, guys. Tahu aku ya, teman-teman ya. Hantu mamu itu kan katanya minggolnya itu ceritanya dia itu sebenarnya udah wajar gitu loh, guys. Tapi itu dia lagi pakai kayak mau kena gitu, mungkin karena abis ibadah kali ya teman-temannya, abis sholat gitu. Jadi coba aku cari dulu ya di sini ya. Di sini sih kayak penjaranya hantu, tapi nggak ada siapa-siapa guys. Eh kalian semua coba deh cari-cari deh di mana sih tempatnya. Coba di pintu pertama ini. Wah, kita melihat siapa? Eh kalian pernah ngapain berdua? Sakuroni kawat, kawat di kamar sebelah sepertinya ada hantu yang bayangan yang kalian cari itu adalah hantu makmum. Bener kan, Norika? Iya. Aku dari tadi sama gitu. Shogo, kamu ikut juga ya? Apakah di sini? Enggak di sini. Coba di kamar sebelah. Ya udah kalau gitu coba kita cek lagi ya pintu sebelahnya ya. Permisi. Keluar, 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 keluar. Loh, kenapa? Jangan ke sini, jangan ke sini. Nanti hantu mamunya akan muncul. Enggak mungkin lah. Udah, hey, kamu jangan kayak gitu. Udah Sakuroni bawa semua teman-teman kamu. Kalau tidak, kita semua tidak akan selamat dari rumah ini. Ya, aku coba lihat dulu lah. Itu siapa tuh guys? Kok putih-putih. Guys, jangan-jangan itu lah ya hantu mamun deh. Eh hantu mamun, keluarlah kamu.
teman-teman, itu dia tadi tutorialnya gimana caranya Sakurani sebenarnya yang menjadi hantu mamung, guys. Tapi kasihan banget sekarang tuh sampai buntung badannya, teman-teman. Tapi ini hanya di game aja ya, guys ya. Nanti kita selamatin deh Sakuraninya. So kalau gitu buat kalian yang pengen mampir ke rumah hantu ini, guys, bisa banget kalian tinggal gunain aja ID props teman-teman. Ini dia 7816969353819 ya. Yaudah kalau gitu mendingan kita bawa ke rumah sakit dulu ya, guys ya. Kita selamatkan dulu Sakuraninya, guys. Kasihan banget kan dia. Iya tuh guys, akhirnya ini dialah Sakurani yang menjadi hantu mamung. Yaudah kalau gitu teman-teman, video kali ini disampai sini dulu aja ya. Mudah-mudahan kalian suka dan jangan lupa di like seperti biasa, serta subscribe channel aku. Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai habis. Sampai jumpa di video anime game selanjutnya. Bye-bye.